Ya, balik lagi bersama gue di sini Pikusu Channel. Jadi ya gue langsung aja ke intinya. Di video kali ini gue bakal bagiin lagi untuk config Genshin Impact versi terbaru patch 4.1. Jadi bisa langsung lu pakai aja. Kalau emang lu ngerasain lag, ngerasain frame drop, ngerasain gak stabil di patch kali ini, lu bisa langsung pasang aja. Sorry banget ya pembawaan gue rada beda. Sekarang gue mau di to the point aja biar lu gak perlu apa dengerin gue lama-lama ya. Jadi intinya di video kali ini gue bakal bagiin set apa namanya bakal bagiin config terbaru. Config yang bakal gue bagiin adalah config jenis LDRP HDRP ya. Buat lu nanya LDRP HDRP itu apa? Gak penting sebenarnya lu tahu. Intinya LDRP adalah low definition, HDRP itu high definition. Intinya LDRP itu lebih burik, HDRP itu lebih bagus. Jadi kalau emang HP lu udah kentang total, lu mau performa yang total ya, performa maksimal, udah lu pakai LDRP aja. Kalau emang HP lu mid ke high, lu pakai HDRP. Udah jelas gitu aja. Yang kedua bang, apa bedanya OpenGL dan Vulkan? Kalau emang HP lu kentang, udah OpenGL aja. Kalau HP lu kentangnya nggak terlalu kentang-kentang amat, alias mid-mid aja gitu, sampai ke high, lu bisa pakai Vulkan untuk memaksimalkan performa dari chipset lu. Udah ya, nggak ada pertanyaan lagi soal HDRP, LDRP enakan mana, OpenGL, Vulkan enakan mana. Jadi ya tadi aja, cuman saran gue, ini sarannya, saran gue tetap tes satu-satu supaya lu bisa nemu mana config yang paling bagus di HP lu, mana config yang paling work di HP lu, mana config yang paling stabil di HP lu. Karena walaupun HP kita sama atau enggak lu nemu HP yang sama di komentar, itu belum tentu performanya bakal sama juga. Karena setiap HP itu bakal bekerja dengan cara yang berbeda. Setiap barang elektronik itu enggak akan pernah punya proses yang sama walaupun tipenya itu sama. Jadi tetap testing dengan diri lu sendiri supaya lu dapat performa yang terbaik di HP lu. Untuk passwordnya seperti biasa bakal ada di video, muncul dua kali ya, password selalu muncul dua kali. Pertama itu ada di tengah layar, yang kedua itu ada di pojok kanan layar melalui banner YouTube. Yang satu ada di video ya, jadi udah lu gak usah tanya lagi, lu tonton aja, asal jangan lu skip-skip supaya si passwordnya bisa muncul. Kalau enggak passwordnya gak bakal muncul, udah gitu aja. Kalau lu mau dukung gua, lu bisa join membership ya, supaya lu dapat updatean lebih cepat dari gua. Buat lu yang ngomel-ngomel, bang kok lu lama uploadnya, bang kok lu uploadnya seminggu sekali sih bang, bang bang bang, lu bisa join membership supaya lu dapet updatean yang emang udah mah bagus ya, lebih cepet. Udah lu join membership gitu ya, tinggal klik tombol di bawah ini atau lu klik tombol join atau gabung di sebelah tombol subscribe ya, lu bisa dukung gua di situ juga supaya gua makin rajin lagi update nya so mungkin sekian aja untuk video gua, see you in next video, bye.